Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama channel Merdejati Akbar. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi pengedit video atau screen record, ya Kak. Bisa Kakak lihat sendiri di bagian pojok atas. Kita klik aja aplikasinya, ya Kak. Nah, di sini video-video yang saya buat selama ini video, ini foto, ini buat setting atau pengaturan, ya Kak. Bisa Kakak lihat sendiri. Nanti kalau Kakak udah install aplikasinya, silakan Kakak setting sesuai dengan selera Kakak masing-masing. Nah, di sini banyak sekali pengaturan-pengaturan ya. Ya, tergantung selera Kakak mau ngaturnya bagaimana. Tergantung HP Kakak juga ya, ya. Oh ya, di sini saya akan membahas bagaimana cara edit video. Bisa Kakak lihat di sini ya Kak, video saya coba edit video yang atas ya Kak, buat contoh aja ini. Kita klik aja yang titik tiga ini ya Kak. Kita klik titik tiga. Nah, di sini ada untuk edit, hapus, dan ubah nama. Di sini saya untuk edit ya Kak, contoh. Kita klik aja edit. Nah, di sini akan timbul video yang bakal kita edit yang mana ya Kak. Nah, bagian bawah ini bisa Kakak lihat sendiri pilih-pilihannya Kak. Di sini pemisah antara Kakak mau ambil tengahnya aja, mau buang pinggiran ya. Ini pemisah. Yang potong ini, yang saya lingkarin ini untuk potong tengah. Kalau seandainya ada di tengah-tengah video Kakak yang ingin Kakak buang tengah-tengahnya ya Kak. Ya, bisa Kakak lihat sendiri di sini banyak sekali pilihan-pilihannya sesuai dengan selera Kakak mau edit bagaimana. Stiker ada, teks ada, edit audio ada, pokoknya lengkap di sini ya Kakak. Pokoknya nanti kalau Kakak udah install gampang kok cara gunanya, Kakak otak-atik aja nanti. Di sini gampang kok cara gunain, nggak susah. Jadi saya cuma pengen jelasin itu aja sih sebenarnya, karena saya juga pengguna aplikasi ini sih. Ini kan aplikasi berguna banget buat YouTuber pemula seperti saya sendiri ya Kak ya. Oh ya Kak, di sini karena saya ingin promosiin aplikasi ini aja, atau ingin kasih info aja sih, sedikit info sebenarnya, tapi kan nanti kalau Kakak udah install ya Kakak paham sendiri, otak-atik sendiri. Ya udah gitu aja ya Kak. Infonya saya ucapkan terima kasih ya Kak. Oh ya, sebelum Kakak akhir videonya, silakan Kakak subscribe dulu video saya ya Kak, channel ini, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.